Hai, hari ni hari Jumaat. Saya nak belanja stuff dekat masjid. Masjid tempat kampung saya. Masjid Anas bin Malik. Okay? Saya nak masak Maggi untuk 10 orang yang kerja dekat ofis masjid tu. Okay? Maggi 10 bungkus. Ni serbuk dia. Ha, 10 bungkus kita kena angkat 5 je ya. Jangan kumpul 10 nanti masin. Okay? Cili bo. Cili sos. Sos tiram. Udang. Bawang putih, bawang besar. Sayur dia kobis dengan sawi. Okey. Kita masak santai ya. Tumis. Kita letak udang dulu. Dia meletup. Udang saya angkat. Nanti takut dia terlebih masak eh. Dia keras. Okey, kita tumis bawang putih dengan bawang. Okey, biarkan dia masak. Okey. Kita letak cili pun. Letak cili. Kita letak cili sos. Kita letak sos tiram. Okey, jadi kita jumpa. Kita nak ambil saki-baki benda-benda ni. Okey. Dah garing, dah garing dah, dah naik bau. Biar kita letak air. Kita letak air. Air agak-agak je. Okey, kita letak rempah kari. Rempah kari Maggi. Nanti ingat orang ingat nanti letak rempah kari. Letak rempah kari untuk masak daging ke ikan ke. Okey, ini rempah kari Maggi. Okey, biarkan dia melegak sekejap. Jadi kita letak Maggi, sayur semua. Okey. Kita letak Maggi. Ni 10 bungkus. Contoh kalau air dia kurang boleh tambah lagi. Ni air kurang ni. Ni sebelah saya dah masak air. Sebab kalau nak masak Maggi banyak ni kena letak air sebelah, air yang dah masak. Okay, kita letak cili. Kita letak sayur sawi.
Habis. Kacau. Biarkan dia lembut sekejap. Tak kicap sikit. Okey, kita letak udang. Okey, biarkan sekejap. Kita kacau. Okey, dah. Kita letak telur. Telur hancur. Okey, biarkan saya nak bubuh telur hancur eh. Ni telur hancur. Kita telur hancur. Okey, dah masak. Jom kita bungkus. Okey, jom kita bungkus. Okey, dapat 10. Okey, dah siap Maggi goreng untuk saya belanja dekat staff office dekat masjid. Okey, Maggi goreng. Okey dah, jumpa lagi di lain resipi. Assalamualaikum.